Halo sobat, jumpa lagi di channel YouTube saya Robby Sunandi. Ya, di video kali ini saya akan unboxing lagi sebuah produk jam tangan ya. Itu jam tangan bermerek Bulgari. Ini jam tangan yang harganya tidak terlalu mahal tapi mewahnya seperti jam tangan sultan ya. Menurut saya. Langsung aja kita buka kotaknya ya, seperti ini. Kotak, bagian kotak seperti ini. Kayu ya. Dari tampilan kotak ya menurut saya ya biasa-biasa aja ya. Kita buka langsung jam tangan di sini, ada bantalnya. Kita buka dan ini bagian jam tangannya, Bulgari full gold ya. Ini bahan stainless ya. Jadi bahannya ini berat. Berat jam tangannya ini seperti berat jam tangan AC yang saya pakai ini. AC ataupun Expedition itu beratnya sama. Kualitasnya sama, berat sama. Dan sangat padat. Ini sebelumnya udah pernah saya review ya di video sebelumnya, bisa teman-teman lihat. Ya, waktu saya review itu dalam keadaan sudah saya pakai ya. Ini baru ya, masih segel plastik. Saya teman-teman lihat. Dan ini masih memakai baterai ya. Sangat mewah dan elegan sekali nih. Warnanya full gold. Ya. Dan di putarannya ini ada ini lambang Bulgari ya, grup P. Ntar kita lihat lebih jelas. Ini bisa teman-teman lihat bagian dalamnya, seperti ini ada seperti mesin gitu, seperti jam otomatik ya, jam metik. Sini ada tulisan Bulgari. Bisa teman-teman lihat warnanya goldnya berkilau ya, ya itu. Nah, jadi ini bahannya stainless padat ya, bukan yang kaleng-kalengnya ya. Kualitas premium ini. Ini bagian tampak bagian belakang, bisa teman-teman lihat padat, tidak ada seperti kaleng-kaleng sedikit pun ya. Oke, itu dia tadi tampak bagian dekat tampilannya jam tangan Bulgari ya. Ini sangat cocok teman pakai di acara-acara formal, pesta, kumpul keluarga, ini sangat cocok sekali. Karena ini sudah banyak dapat pujian dari teman-teman saya yang sudah pernah saya pakai. Sudah banyak pujian dari teman-teman saya memakai ini karena bentuknya mewah. Harga tidak terlalu mahal juga ya. Teman-teman yang ingin mengontak langsung saja di WA saya. Sudah tercantum ya. Untuk teman-teman yang belum tekan tombol subscribe bisa bantu tekan tombol subscribe di YouTube saya. Agar membantu saya untuk kedepannya membuat video-video konten-konten tentang produk-produk yang saya beli. Seperti jam tangan, sepatu, dan lain-lain ya. Oke, terima kasih.